Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Masih di Pasar Hewan Gerabak, Kabupaten Magelang. Jika tadi di sebelah sini adalah pedetan-pedetan milik Bapak Azawawi di Pasar Hewan Gerabak, saya akan bergeser lagi untuk yang samping sebelah sini teman-teman. Untuk tadi harganya dari pedetan-pedetan milik Bapak Azawawi dari 11-an juta sampai 15-an juta. Dan yang sebelah sini harga sekitar 12 juta koma. Nah, bisa dilihat kondisinya seperti ini. Ada pedetan sapi limosin, kemudian ada pegon di bagian moncong berwarna putih, kemudian limosin cross juga ada. Saya akan bergeser ke sebelah sini, pedetan-pedetan yang ada di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Ini kayaknya pedetan milik Mas Andi. Wah, ini ada orangnya, Mas Andi dari Gerabak Kabupaten Magelang. Bawa berapa ekor, Mas? 4 ekor. Bawa 4 ekor. Ini ada di depan saya ini. Iya. Ini untuk harganya sendiri, misalkan dari paling ujung sebelah sini berapa? 11.500. Harga masih bisa nego atau udah net? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Kemudian yang simental putih ini berapa? 13.500. Dan yang sebelah sini berapa? Limosin ini bulunya tebal atau panjang teman-teman bulunya. Kemudian yang sebelah ujung sebelah ini berapa? 14 juta. Nah, seperti ini. Untuk umurnya sendiri sekitar berapa bulan ini, Mas? 3-5 bulan. 3-5 bulan. Untuk nomor WA jenengan berapa ini? 0858 7983 6907. Ini Mas Andi dari Gerabak Kabupaten Magelang. Dan seperti ini kondisi dari pedetan-pedetan milik Mas Andi. Yang sebelah sini ada limosin cross teman-teman. Bagian kaki atau teracak cukup bagus. Kemudian sebelah sini juga ada limosin. Dan bagian kepala juga ada putihnya atau mungkin limosin cross. Tadi berapa ini, Mas? 13.800. Kemudian di sebelah sini ada simental yang berwarna putih. Dan yang ujung sini juga kayaknya limosin cross. Rata-rata bagian kepala ini ada sedikit putihnya. Kalau teman-teman berminat atau sedang mencari pedetan, bisa hubungi Mas Andi. Mungkin ini dapat menjadi referensi penjual maupun referensi harga pedetan di daerah Gerabak ini atau daerah Jawa Tengah bagian tengah. Matur suwun Mas Andi untuk informasi harganya, mudah-mudahan laris. Kalau teman-teman berminat bisa langsung hubungi Mas Andi. Nah, untuk kondisi dari pedetan milik Bapak Azawawi seperti ini. Ada sapi pegon, kemudian limosin cross, ada juga pegon. Itu beliaunya sedang ada di sebelah sana. Saya akan bergeser lagi. Wah, ini ada sapi limosin cross juga yang lagi mandi atau sedang dimandikan. Saya akan lihat sapi-sapi lemon teman-teman yang ada di Pasar Hewan ini ya. Di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang pada tanggal 27 November 2019. Di sini ada sapi simental super. Ini kayaknya udah laku ini. Pajeng pinten, Pak? 34 juta. Untuk beratnya sendiri berapa? Beratnya berapa? 720. Dan sudah laku teman-teman. Mantap bagian pantatnya ini.
Buat beli TV ini gimana, Mayor? Seperti ini mantep. Ngenjenengan nih Pak, wow nih. Pelihara sendiri nih Pak Pribun? Sendiri. Dipelihara berapa tahun ini Pak? Tahun. Satu tahun. Dulu tumbasnya berapa? 15 juta dipelihara satu tahun, laku 34. 34 juta. Mantap. Bisa dilihat seperti ini teman-teman, mantap bagian belakang. Puel pinten iki Pak? Puel 2. Puel 1 pasang teman-teman. Atau puel 2. Sekitar 19 juta kotornya keuntungan dari beliau dalam melihara sapi yang ada di depan saya ini. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit review serta video sapi yang ada di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Cukup sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.